Tapi sempat dihubungi ya, belum agak aktif, agak enggak gitu. Jadi saya juga enggak tahu, tapi bisa saya sih menyerahkan semuanya ke bapak-bapak yang berwajib, karena ya mereka yang lebih tahu lah, dan kita lihat aja. Di sini di Jakarta atau luar Jakarta? Jakarta. Oke, tapi sejauh ini sementara kita masih menunggu. Pokoknya kita menunggu yang baik lah dari Bapak Sutir, karena dia figurnya baik kok. Dia bukan figur orang yang kita curigai sebenarnya gitu. Karena kenapa? Rekornya bagus, karena kan maksudnya dari ijazah dan semuanya ini bagus, makanya saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Ya mudah-mudahan si bapaknya sehat, gak terjadi kecelakaan. Mudah-mudahan kan itu. Ya mudah-mudahan saya bisa dapat kabar baik lah dari sini. Sampai kapan bang? Sekarang untuk menunggu kabar baiknya? Ya, kita menunggu informasi dari kepolisian. Nanti akan menghubungi kita perkembangan lebih lanjutnya. Bila mana nanti ada perkembangan, harus ada pemeriksaan tambahan lagi. Nanti akan hadir kami bayangkan. Saya doain aja ya teman-teman semuanya, ya, karena bagaimanapun juga kan ini urusannya sama manusia ya. Kita berdoa semoga nggak ada yang terjadi nyawa dan lain-lain. Akhirnya untuk plat nomornya sendiri mungkin bisa dibantu nanti masyarakat apabila ada melihat kalau bilang jangan dulu deh kalau gitu ya, jangan dulu karena kita tunggu dulu kabarnya seperti apa, nanti kita update lagi kabarnya. Alasan menggunakan atau meminjam apa sih awalnya, Mas? Alasan meminjam dan menggunakan izinnya seperti apa? Maksudnya? Iya, ketika meminjam. Jadi, bukan meminjam, itu kan lagi jam kerja. Izin. Dia cuma bilang izin, dia bilang mohon izin saya keluar sebentar, ada keperluan penting. Hanya itu aja. Kontak di mana, maksudnya daerah mana gitu lagi? Di apartemen saya, di daerah saya. Mau kerja itu yang bakal saja. Oke, udah ya. Mobilnya dipasang GPS-nya, Mas? Enggak ada. Tapi mungkin saya cuma mau bilang terima kasih aja buat bapak-bapak kepolisian dari Polsek Setiabudi Menteng. Setiabudi. Jakarta Selatan. Bapak-bapak ya, Jakarta Selatan. Sudah semuanya lah, bapak-bapak semua di sini, mereka sangat luar biasa, baik banget, dan kita ngobrolnya juga santai banget. Beliau juga yang bilang bahwa kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh dulu, jadi santai dulu. Oke. Masih di atas. Akhirnya mau masa marah nggak sih, maksudnya mobilnya diambil gitu? Enggak lah. Kita seperti Bang Sandi bilang, kita berapa ya, yang baik-baik dulu mikirnya. Saya nggak mau mikir yang aneh-aneh dulu biar jadi Bang Sandi dari teman-teman. Enggak, saya bilang juga di sosial media saya membuka pintu maaf. Saya membuka pintu maaf karena saya masih punya feeling baik untuk si bapaknya. Tapi.